curiga takut dia balik lagi sama mantannya, Mas. Mantannya ngubungin 6 kali. Mantannya ngubungin 6 kali. Waktu itu saya pulang kerja, Mas. Sampai rumah, saya ngelihat ada sepatu cowok, ada rambut cowok di situ. Nah, saya juga sudah mulai jenuh sama suami saya. Waktu suami saya pergi, mantan saya sering datang ke rumah saya yang ngotot mau balikan lagi sama saya. Dia udah mancing-mancing saya, menyium anu saya. Mantan saya tuh datang cuma buat curhat saya doang. Kalau saya curhat sama suami, cuma nggak ditanggepin, saya capek. Oke, gini. Kenapa masih berdebat? Jadi ini istri lo nggak tahu? Iya, Mas, dia nggak tahu. Oke, gini, guys, jadi pas kita kan kemarin hipnotis-hipnotis di mall-mall, kan gue selalu bilang di akhir acara bahwa kalian yang punya masalah juga bisa kirim email ke LBU, Lembaga Bantuan UIA. Ya, kita udah ada sampai 130 sekian email yang masuk. Ya, salah satunya Emmanuel ini juga ya, yang udah kirim email ke kita. Yang minta dihipnotis sama istrinya, gak ada problem. Tapi yang gue tangkap nih kayaknya istrinya gak tahu nih mau dihipnotis ya. Iya, gak tahu Mas Uya. Niatnya sih suami saya kesini cuma ngajak jalan-jalan. Ternyata dibawa kesini? Iya. Lo harusnya ngomong sama istri lo dong. Kadang kan kalau misalnya orangnya gak bersedia dihipnotis ya susah juga gitu kan. Nggak gitu juga, Mas. Dia tuh kalau nggak sekarang mau apa nggak nih? Dia nggak mau gitu. Karena gue nggak mau ada terpaksaan. Oke, jadi sekarang bersedia apa nggak? Saya tanya istrinya dulu. Atau gini, atau Emmanuel kan punya undang-undang katanya. Ya kamu dulu deh, nanti istri kamu lihat. Ya, jadi gimana? Emmanuel aja dulu. Hah? Gitu. Udah, kamu lihat dulu deh ya. Oke, sekarang nih deh, ini pakai dulu mic-nya. Biar gue bisa dengar lo berantem apa. Nih, ayo, Mbak. Apa? Ya enggak, pakai aja dulu. Lo belum tentu dulu, pakai aja dulu. Lo pakai dulu biar ya. Oke. Reva, lo bersedia yakin ya? Ya. Ya, yakin ya. Kan lo yang email kesini. Yo, oke, okay. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Perintahnya kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus tidur. Itu ingat ya, kalau lihat api lo harus tidur. Gitu ya. Lo yakin. Ayo, jangan ganggu konsentrasinya ya. Ya. Oke. Okay. Ya, tarik. Oke, okay, sekarang putusin dulu deh, diskusi dulu. Udah, kamu tenang aja. Oke, okay, ya udah, ya. Oke, okay. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau rapi lo harus. Oke, okay. Dan guys, jangan lupa kalau lapar makan J-Stick, guys. J-Stick, stick terenak di Jakarta, di Mahakam Blok M. Tuh, lihat dagingnya tuh. Oke. Okay. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ya? Oke. Okay. Emmanuel. Kamu menikah sama Mbak Reva ini udah berapa lama? 6 tahun, Mas. Lu cinta sama istri lu? Iya, Mas. Oke, apa yang lo rasakan selama 6 tahun ini, unek-unek atau apapun? Saya cinta sama istri saya. Saya sayang banget sama dia, Mas. Saya nggak pernah macem-macem. Walaupun saya sekarang belum dikasih keturunan. Mm-hmm. Tapi saya tetap mencintai istri saya. Cinta banget. Oh, jadi belum punya anak, belum dikasih keturunan? Selama 6 tahun nikah ini? Iya. Oke. Nah, istri lo seperti apa orangnya menurut lo selama 6 tahun ini? Yang membuat lo cinta atau apa gitu? Istri saya sih baik, Mas. Orangnya baik banget. Baik hati.
Tapi ya kadang suka cuek gitu, Mas. Karena waktu itu ada klien saya di kerjaan. Ngeganggu saya, ngedeketin saya. Dia pengen ngerusak rumah tangga saya. Dan saya niatnya ingin curhat sama istri saya. Malah dia cuek. Malah dia bilang, "Udah kamu urus aja diri kamu." Dia bilang kayak gitu, Mas. Jadi cewek ngegodain kamu gitu? Iya. Kamu malah cerita, tapi kamu gak tergoda gitu? Iya. Jadi, dia biasa aja gitu? Iya, responnya dia biasa aja. Emang maunya kamu gimana? Bagus dong punya istri gak cemburuan. Gak kayak gue. Setidaknya ya, ada kek marah-marah dikit gitu, Mas. Gitu? Iya. Maunya marah-marah dikit? Marahin kek suaminya sedikit. Ini mah enggak, Mas. Dicuekin. Jadi gak pernah marah gitu? Dia gak pernah marah, Mas. Gak pernah cemburu? Gak tahu kalau cemburu. Saya gak tahu. Soalnya dia gak pernah nunjukin dia itu cemburu. Jadi yang saya takut, istri saya udah gak cinta lagi, Mas, sama saya. Udah gak sayang lagi, udah mati rasa sama saya, Mas. Udah mati rasa sama saya, Mas. Saya takut hal itu terjadi. Kenapa istri kamu bisa begitu, kira-kira menurut kamu? Ya kayaknya sih dia udah mulai gak peduli lagi, Mas, sama aku. Udah mulai bosan dan jenuh. Saya juga bingung, Mas, mau gimana. Ada kecurigaan gak lo sama istri lo? Kalau boleh jujur sih ada, Mas. Oke, ada. Oke, kecurigaan apa? Curiga takut dia balik lagi sama mantannya, Mas. Mantan pacar? Iya, mantan pacarnya. Mas. Oke, oke. Betul lagi nih kira tuh kecurigaan dia? Ya enggak lah, Mas. Masa saya kayak gitu. Oke. Oke, kenapa lo curiga, Emmanuel? Ya, waktu itu saya pulang kerja, Mas. Sampai rumah, saya ngelihat ada sepatu cowok. Saya tanya sama dia, itu sepatu siapa? Itu bukan sepatu saya. Dia bilang, itu punya orang kali. Nyasar, orang kos. Saya kan masih ngekos ya, Mas. Oke. Terus, ya gitu. Saya di situ coba untuk percaya aja sama dia. Tapi ternyata saya ketemu lagi ada rambut cowok di situ. Warnanya bukan rambut punya saya, kayaknya rambut itu cowok, Mas. Rambutnya warna apa? Rambutnya itu kemerah-merahan. Rambutnya juga agak keriting gitu, Mas. Kalau saya kan lurus. Itu yakin lo rambut? Ya. Bukan bulu ketek gitu. Ya, kan bulu ketek kan keriting kan? Oh, bukan itu. No. Oke. Okay. Oh, lo nomor rambut. Iya, Mas. Lo rakin tuh rambut. Ya iya, Mas, buat apa saya bohong? Masa saya ngarang, Mas, orang panjang begitu. Enggak, Mas, ya pasti dia bohong, ngarang-ngarang nih. Oke. Sekarang gini deh. Oke. Okay. Terus lo nanya gak sama istri lo? Apa lo diem aja? Ya, saya nanya juga percuma, dia bakal cuek. Dia tipikal orang yang cuek, Mas. Makanya saya kesini mau minta tolong. Oke, yang bikin lo curiga dia sama mantannya itu apa? Ketika kita nikah, kita komitmen, sama-sama saling komit. Aku pakai HP kamu aja, biar kita komunikasi dengan satu HP. Jadi lo berdua nikah cuma punya satu handphone? Iya, Mas. Beneran nih? Iya. Sampai sekarang, selama 6 tahun, kita cuma satu HP. Ya, kalau dia pergi kerja? Ya, gue cuma ini aja sih, apa, bertanggapannya ya positif aja. Kerja. Jadi kalau kerjaan bawa handphone, dia apa lo tinggal di? Dia. Apa? Suami saya yang bawa handphone. Saya enggak. Ya, saya berpendapat positif aja. Taunya kerja, bawa uang, istirahat, udah. Jadi suami kamu gak bisa telepon kamu dong kalau dia kerja? Ya paling kalau aku sesekali, aku pinjam HP tetangga. Oh gitu? Iya. Oke, okay. Lo kerjanya apa sih, Emmanuel?
Saya call center. Call center? Oke, okay. Nah sekarang gini, oke, okay. Apa hubungannya? Lu komitmen cuma punya satu handphone dari sebelum nikah sampai sekarang nih. Terus apa yang kecurigaan lo membuat lo curiga? Kok tiba-tiba ada dia ada hubungan sama mantannya? Berarti kan mantannya nggak bisa ngubungin dia kan? Dulu sempat pernah pakai HP yang sekarang mantannya ngubungin 6 kali. Mantannya ngubungin 6 kali. Tapi saya nggak mau ngangkat. Oke, okay. Tulisannya apa kontak numbernya? Ya saya nggak save nomor dia mas, tapi saya tahu nomornya. Oke, okay. Nomor mantannya istri lo? Iya. 6 kali telepon nggak diangkat, kenapa lo nggak angkat? Saya nggak mau respon, saya nggak mau ribut mas. Terus, ya gitu deh mas. Oke, okay. Oke, okay. Terus lo bilang sama istri lo nggak? Yang sekarang ini... Apa diem aja? Saya diem aja. Saya nggak mau bilang sama dia. Terus abis itu mantannya telepon ke handphone itu lagi ya? Nah, itu yang saya curigain mas. Iya, kenapa? Jadi... Dia tiba-tiba punya HP baru. Saya nggak ngerti. Pada waktu itu saya bilang... Beli HP ya? Enggak, komit satu HP berdua. Ternyata dia ngebohong mas, dia punya HP baru. Dan yang anehnya juga, mantannya nggak pernah ngubungin ke nomor yang punya saya lagi sampai saat ini. Oh, setelah dia punya handphone baru, mantannya nggak pernah ngubungin ke handphone yang kalian berdua lagi? Saya sih cuma curiga aja mas. Apa yang buat lo curiga istri lo punya HP deh? Maksudnya, lo nanya gak? Lo kenapa sih kok beli HP gak komit gitu? Ya nanya. Alasan apa? Alasan dia apa? Kata dia buat ngubungin keluarga, buat dia main HP di rumah, kalau aku kerja dia di rumah gak jenuh. Nah, saya pikir ada positifnya juga sih mas. Tapi yang saya gak suka itu setelah dia punya HP, dia kayak orang out mas. Main HP aja kerjaannya. Main HP fokus. Suami capek pulang kerja nggak diurusin. Wah ini mah kalau soal HP juga bini gue sama udah jalan Instagram, TikTok udah. Ya iya mas. Sekarang dia jadi sering joget-joget nggak jelas TikTok itu mas. Sama nasibnya. Dulu mah nggak pernah sama sekali. Boro-boro joget-joget tuh di depan saya aja jarang mas. Saya buka ini pernah mas HP dia. Saya lihat TikToknya di jogetnya lincah banget mas. Tapi kalau sama saya mah kayak males gitu jogetnya kayak nggak niat. Udah gitu nggak pernah dandan lagi kalau di rumah. Mukanya lusuh banget. Tapi kok di TikTok? Hebring mas dandannya. Hebring. Terus apa lagi yang buat lo curiga? Udah gitu saya curiga. Jadi WA dia itu dikunci mas pakai paspor yang saya juga nggak tahu tuh paspornya apa. Oh biasanya nggak pernah? Biasanya nggak pernah, dia selalu terbuka. Sekarang ini seperti itu. Saya makin kuat curiga saya kalau dia itu sama mantannya itu. Udah gitu mas tahu nggak? Kalau di TikTok dia jogetnya heboh banget, seksi, menggoda gitu mas. Terus seneng dong lo? Tapi kalau sama saya boro-boro mas. Giliran saya lagi naik spanningnya, dicuekin sayanya mas. Gitu? Jadi loyo lagi deh. Oh gitu? Tapi lo lihat dia joget TikTok seneng gak coba sebagai laki-laki? Siapa yang gak seneng mas, kucing dikasih ikan asin. Seneng lah mas. Terus abis itu? Saya kalau ngeliat dia main joget di TikTok itu ya kayak gimana gitu kan. Nafsu-nafsu juga sih. Terus saya pikir entah malam saya mau minta gitu. Nah pas saya minta dia malah marah-marah gak jelas. Alasannya capek lah, pegel lah, badan pada sakit lah. Begitu? Ya, saya juga sakit mas badan, kerja capek. Iya. Keringet sampai ke baca paha. Oke. Tadi saya mau follow TikToknya. Jangan dong. Hah? Kok gak boleh?
Itu Mas jadi pebinor. Oh enggak, saya kan mau lihat, saya kan follow-follow doang gitu. TikToknya apa kamu? TikToknya jangan, apa? Jangan dikasih. Hah? Oh iya. Itu boleh, enggak boleh. Oke. Nah, selain itu apa yang bikin lo kecewa? Ya sekarang ini sering membangkang kalau dikasih tahu hal yang positif. Dibangkang terus, saya sebagai suami sedih, Mas. Saya kecewa. Kadang-kadang sama istri saya nggak ngerti jalan pikirannya itu maunya gimana. Oh, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak, dengar. Tapi ya itu kan ini ungkapan dia. Tapi sebenarnya kalau punya TikTok sekarang kan? Ada. Punya handphone lain? Ada, tapi kan masih baru. Oke, tapi kenapa di password WA-nya? Enggak di password, ngarang kali. Oke, sekarang gini aja deh. Apalagi yang bikin lo curiga lagi? Kadang kalau aku lagi tidur capek, pulang kerja gitu Mas, lagi lemes-lemesnya badan. Tiba-tiba dia nggak ada di samping tempat tidur, saya cariin gitu kan. Saya peluk-peluk, Mas, saya peluk guling. Dia suka keluar kamar? Dia suka keluar-keluar kamar, nggak jelas. Saya nggak tahu dia ngapain. Oke. Terus? Iya. Terus ya sekarang ini tuh belanja online-nya banyak banget, Mas. Bikin saya spot jantung. Dadakan terus tiap hari kurir, ngetok-ngetok rumah. Paket. Per 2 jam tak paket lagi, paket. Itu, Mas, takutnya kan saya lagi kondisinya keuangan saya nggak ada kayak semuanya kan, Mas. Takutnya nanti kasihan kurirnya kan. Dia belanja mulu, Mas. Saya sampai stres. Dan kalau boleh jujur sih, istri saya nggak tahu nih, Mas. Iya. Saya pernah lagi mau buang sampah ke tong sampah di depan. Saya ketemu bunga satu rangkaian gitu. Saya nggak tahu lah ini bunga dari siapa atau gimana kan. Oh gitu? Saya nggak pernah beliin dia bunga, Mas. Tapi ada bunga di tong sampah? Iya. Nggak ada. Apaan sih? Nggak pernah, Mas, yakin? Enggak. Aku bisnis kalau gitu gue lo hipnotis ya? Enggak ada bunga. Oke, ya udah sekarang gini deh. Ada bunga aja lo curiga gitu? Iya, Mas. Oke, sekarang gini deh. Coba, andai lo selama ini kan jarang ngomong kecurigaan lo sama istri lo. Lo ngomong, lo rasa sayang lo, kecurigaan lo semua ngomong. Lo panggilan sayang lo? Ciki. Hah? Ciki? Emang namanya Citra Kirana? Lo manggilnya Ciki? Dia Ciki, Mas. Dia suka makan Ciki, maka saya panggil dia Ciki. Oh. Kalau istri lo manggil lo apa? Ungkol. Ungkol? Oh, suka makan kol? Bukan. Apa? Makan jengki, Mas. Oh, jengkol. Oh. Jadi lo manggil bini lo Ciki, Ciki panggil lo Engkol. Iya. Oke, ya udah lo panggil Ciki, Engkol mau apa, yuk coba. Perasaan lo curahkan semua, rasa sayang lo, kecurigaan lo apa semua. Ciki. Peko. Aku sayang banget sama kamu. Jangan ninggalin aku ya. Apapun yang terjadi, walaupun kamu belum kasih aku anak, tapi aku tetap sayang sama kamu. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum terjaga dari tidurmu. Aku gak mau kamu cuek. Aku gak mau kamu diemin aku terus, nanti aku kering. Emang kamu mau ku kering? Iya. Aku sayang sama kamu, Ciki. Iya. Kalau memang kamu masih coba ngedeketin mantan kamu, kamu mendingan jujur aja sama aku. Aku gak bakalan marah. Aku cuma butuh kejujuran dari hati kamu. Butuh kejujuran dari hati kamu. Tapi tolong, kalau memang kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia, ayo kita belajar berdua lagi seperti dulu.
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita untuk masa depan. Iya. Sayang banget ya Mas Ciki ya. Oh, sayang Mas. Sayang. Oke, ya udah gini. Lo baik banget sih. Lo suami yang menjaga perasaan istri, tapi sebaiknya menurut gua jangan terlalu begitu-gitu amat juga. Akhirnya lo jadi mendem sendiri. Kalau misalnya siapapun nih yang ada di sana, kalau suami istri yang punya kecurigaan segala macam, mendingan diungkapkan. Tadi kita akan dengar dari omongan pasangan kita sendiri daripada dengar dari omongan orang lain. Mendingan diomongin, tanya kenapa begini, kenapa begitu. Jangan dipendem sendiri. Itu perlunya komunikasi, ya. Dan andai kata nanti istri lo dihipnotis dan ternyata ada pengakuan dia tentang mantannya, lo kan harus konsekuen. Lo bilang lo akan memaafkan, ya? Iya Mas. Oke, yakin ya? Yakin. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Udah pulas. Mimpi apa? Tidur. Mimpi tuh, apa? Istri lo ketawa tuh. Berarti lo nggak benar yang diomongin tadi. Enggak lah. Nah, berani nggak? Ayo. Tapi apapun yang aku omongin, kamu jangan marah ya. Iya. Iya. Benar. Asal okay. Kamu jujur. Nah, okay. Sikat. Saksinya Mas Uya ya. Iya. Oke. Okay. Sini. Pindah, tukar. Reva yakin ya? Iya, yakin Mas. Yakin ya? Tadi nggak mau. Nah, kan makanya lihat dulu. Oke, sekarang kamu gini, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau rapi lo harus tidur. Mas, hah? Saya aja dong, Mas. Saya kan suaminya. Oh iya, tapi kan tadi saya nggak minta, dia kesini sendiri, refleks, ya kan? Oke, bukan saya lo tadi lo, ya kan? Tadi dilihat. Oke. Kenapa ya orang udah magnetiknya gue mulu gitu ya? Oke. Okay. Lihat tapi tidur. Iya. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, okay. Reva, udah dengar tadi unek-unek suara suami kamu ya? Iya, Mas. Oke, okay. Apa sih perasaan lo sama suami lo selama nikah 6 tahun ini? Rumah tangga saya sudah menjalan 6 tahun. Suami saya cemburunya sangat tinggi, apalagi egonya. Terus beberapa hari yang lalu, tahu nggak Mas? Saya dikunci di kosan, nggak bisa kemana-mana, bawel, ribet, bahkan dari segi pakaian pun harus diatur. Di situ saya bingung Mas. Bingung kenapa? Ya itu, dikunciin di kosan. Ada kejadian apa lo dikunciin emang? Tahu tuh Mas, dia nuduh aku selingkuh lah, ada bunga lah, ada inilah. Lo tahu nggak ada yang ngirim bunga atau emang ada yang ngirim bunga ke lo? Memang sih Mas, dulu ada yang ngirim bunga, tapi nggak tahu dari siapa, soalnya nggak ada nama. Ya udah, saya buang aja ke tong sampah ke bunga. Oke, emang ada yang ngirim tapi nggak tahu. Iya, nggak tahu. Saya pikir itu bunganya buat suami saya dari orang lain. Dan kamu nggak tahu tuh bunga dari mana? Nggak tahu. Makanya kamu buang? Iya, aku buang. Dan saya juga sudah mulai jenuh sama suami saya. Jenuh? Iya, Ma. Kenapa? Ya jenuh aja. Dia suka ngungkit masa lalu saya. Kalau keinginannya nggak dipenuhi sama saya. Mungkin masa lalu? Iya. Misalnya? Ya misalnya, dia bahas-bahas mantan saya, terus bahas-bahas masa lalu saya. Ada aja deh Mas yang dibahas. Dia sangat cuek sama kegiatan sama kerjanya. Dia nggak peduliin saya Mas. Bayangin, saya sakit. Saya ngurus diri saya sendiri sampai sembuh. Dia nggak peduli lagi sama saya. Bener gitu ya, Mano? Iya, Mas. Tapi kan waktu itu saya kerja juga untuk dia juga.
saya cari duit buat dia juga, buat nyenengin dia, Mas. Oke, tapi kan dia kerja buat nyari duit tuh. Ya, walaupun kerja cari duit, tapi kan harus ingat istri, Mas. Kalau lagi sakit, coba Mas Uya jadi saya, gimana? Saya nggak suka, Mas. Dia ngungkit-ngungkit masa lalu saya sama mantan saya. Selalu curiga sama saya kalau hasratnya dia nggak dipenuhi. Tapi lo jadi sering main TikTok sekarang, bener? Iya, main TikTok. Itu pun iseng-iseng, Mas. Ngikutin tren sekarang. Kan jenuh, Mas. Di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Ya, hiburan saya TikTok. Tapi tadi suami lo bilang lo main TikTok energik, tapi kalau dari malam suami lo minta, lo nggak pernah mau. Iya, saya trauma aja, Mas. Soalnya saya pernah hamil, terus keguguran. Takut? Iya. Bukan udah gak sayang sama suami kamu lagi? Ya sayang, cuman kan rasa takut itu loh, Mas. Oke. Soal sepatu dan rambut di rumah, itu sepatu siapa? Jadi gini sebenarnya. Waktu suami saya pergi, mantan saya sering dateng. Dia sering berkunjung ke rumah saya. Itu masalah rambut sama sepatu itu emang punya mantan saya, Mas. Iya. Tapi dia gak lama, cuma ngobrol-ngobrol doang, habis itu pulang. Oh, mantan kamu datang? Datang. Tapi gak ngapa-ngapain? Ya enggak lah, cuma ngobrol-ngobrol doang. Lagian juga pintunya dibuka kok. Lagian mantan saya tuh udah anggap saudara. Walaupun kita putus, tapi ya kita gak ngapa-ngapain, cuma teman aja. Terus kenapa lo gak cerita sama suami lo? Ya, kalau aku cerita sama suami saya, yang ada kita perang besar, ngamuk-ngamuk. Ntar malah curiga, nuduh saya sembarangan lagi. Padahal kan faktanya cuma ngobrol doang. Lagian, Mas, mantan saya tuh datang cuma buat curhat saya doang. Kalau saya curhat sama suami, percuma nggak ditanggepin jawabannya. Udahlah, nanti-nanti saya capek. Begini. Udah. Akhirnya, ya lo cerita sama mantan lo gitu? Iya, saya curhat semua isi hati saya ke mantan saya. Tapi saya tahu, Mas, saya sadar yang saya lakukan itu tuh salah. Cuma kan hanya sekedar untuk curhat saja, emang nggak boleh. Tapi sekarang saya udah jadi sama mantan saya, tapi dia ngotot mau balikan lagi sama saya. Mantan kamu itu? Iya. Padahal dia udah tahu kamu udah nikah. Tahu dia udah nikah. Dia balik lagi mau ngotot mau balikan lagi sama kamu. Iya, Mas. Gak apa-apa deh, Mas. Saya dipoligami. Kata dia? Iya. Lah, poligami? Iya, poligami. Gak apa-apa. Buat jadi yang kedua, katanya gitu. Oh, makanya kamu jauhin. Sekarang. Iya. Waktu itu, Mas Uya, saya sempat kesel sama mantan saya. Kenapa? Ya, dia udah mancing-mancing saya, menyium maaf anu saya. Jadi oke, tenang, kayak tenang, mancing tenang. Untuk berhubungan, cuman saya tolak. Mau tolak, iya. Iyalah. Akhirnya saya marah, ya saya usir dia. Tapi kenapa kamu enggak cerita sama suami kamu? Ya saya mau cerita sama suami saya, cuman dia jawabnya ntar mulu. Oh, lo gimana sih? Oke, sekarang gini, soal handphone. Lo punya handphone lagi kenapa? Ya, saya punya handphone lagi ya buat satu buat hiburan saya, kan jenuh. Kedua, ya buat cari duit, Mas. Kan saya SPG-an, freelance gitu, kan harus dandan cantik. Kapan dia jadi SPG? Ya, banyak user yang mau pakai saya. Kan dari situ kan saya dapat duit. Loh, suami lo gak tau lo jadi SPG? Iya. Ngacau lo.
Enggak, cuman kan itu SPG-nya SPG yang di mall-mall gitu, bukan SPG jual diri, Mas Uya. Iya, enggak apa-apa dong. Jadi lo kerja selama suami lo kerja? Iya. Suami lo enggak tahu? Iya. Ya enggak lah. Jadi kerjanya pas gimana? Ya selama suami saya kerja di kantor, ya saya SPG-an. Itu kan buat juga bantu-bantu suami saya, Mas. Soalnya kalau misalkan ngandelin suami saya nggak cukup, namanya ekonomi sendiri apa-apa mahal. Oke, kalau sampai suami lo tahu nih, lo sempat dekat lagi sama mantan lo segala macam, gimana nih? Ya gimana ya, Mas? Ya udah, pokoknya kita ngomong baik-baik aja, mau suami saya itu seperti apa. Intinya suami saya udah lihat, ya saya ngomong, ya udah tergantung suami saya mau gimana ke depannya. Soalnya saya cintanya sama suami saya doang, bukan sama mantan saya. Itu kan yang dulu, masa lalu. Sekarang kan saya mau ngejalanin ya sama suami saya, walaupun banyak batra-batra pertengkaran, ya wajar lah, namanya rumah tangga, Mas. Iya, mungkin ada ribut. Oke. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan sama suami kamu? Kok Ciki minta maaf ya. Kalau Ciki ada salah ataupun Ciki jarang berkomunikasi, ya Ciki pengen kayak waktu kita pacaran aja. Sering ngobrol bareng, canda bareng, apa-apa bareng. Ya walaupun Ciki agak diem, gak mau banyak ngomong, tuh Ciki tuh karena Ciki gak mau ribut. Ntar kalau Ciki ngomong banyak mulut, ntar kamu negatif sama mantan aku. Oke, ya. Karena dia dicinta sama aku aja. Iya, Mas. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulu, dengarkan saya. Intinya adalah berhubungan dengan mantan, maksudnya berteman dengan mantan itu gak masalah. Tapi sebaiknya pasangan kita tahu kalau perlu ngobrolnya bareng. Terus kalau misalnya kamu perlu teman ngobrol, ya kenapa mesti mantan kamu juga? Iya kan? Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Tapi bukan berarti saya melarang orang jadi gila kontak sama mantan kita gitu kan. Tapi pasangan kita harus tahu. Nah, intinya di lu juga nih. Lu istri kan butuh ngomong. Kalau bilang ntar aja. Akhirnya kan dicerita sama orang lain. Iya. Dan lo sekarang harus terima dia kerja, ya terserah lo sih, nanti itu hak lo ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Nah, kamu kerja ya? Kamu kerja? Enggak kerja. Jujur. Iya. Terus kenapa bohong? Ya kan kalau aku ngomong sama kamu percuma. Ntar lah, sibuk lah. Lagian kan aku kerja SPG halal, bukannya jual diri. Tuh, engkong Ciki. Engkong, engkol. Ya, aku gak marah. Aku tahu kok, mantan kamu pernah ke rumah kan? Dan dia ngajakin kamu yang macem-macem, tapi kamu gak kena. Kamu usir dia. Betul? Iya. Oke. Aku maafin kamu. Widih, hebat banget. Aku tuh bukan gak mau cerita. Aku tuh mau cerita sama kamu, tapi kamu jawabnya entar mulu. Ya terus aku mau cerita sama siapa? Ya udah, aku minta maaf ya. Udah ya. Soalnya kalau gue gituin bininya kan gak enak kan ya. Jadi suaminya aja gue cubit ya. Engkol. Aduh. Untung ada singkong. Ya udah, tapi sekarang lega gak? Iya, Mas. Oh, dari kamu gak mau ya kan? Ya udah, ya buat kalian juga pasangan yang lain ya, saya biasanya akan keliling di mall-mall di TC Kuningan dan di mall-mall sekitar sini juga. Tapi buat kalian yang bisa mau kita datangin juga bisa kita datangin. Atau kalian mau datang ke tempat saya ya, kirimkan email aja ke LBU Lubang Kebajuan dulu ya. Ya, ini pasangan yang luar biasa. Insya Allah nanti segera punya anak. Amin. Iya, makanya jangan, kalau lu nggak begitu-begitu nggak akan punya anak terus. Trauma ya. Iya, Mas. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Uya, Emang. Uya. Di Hipnotis Surya. Uya. Jangan lupa makan Jesty. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah.
lama agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku.